Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini adalah air biasa ya, air PDAM. Dan juga saya beri ajian beras yang sudah difermentasi ya. Kira-kira perbandingannya itu 1 liter saya beri 15 cc ajian beras yang sudah difermentasi. Dan ini akan saya berikan, akan saya siramkan pada tanaman daun bawang dalam pot. Mari kita lihat daun bawangnya. Nah, ini dia daun bawangnya, teman-teman. Daun bawang dalam pot. Ini sudah kurang lebih 2 bulan. Ya, kita menanamnya dari batang. Jadi dari sisa itu ya. Masak itu daun bawang, kemudian yang ada akarnya itu kita potong. Sekarang sudah 2 bulan, ini sudah siap panen. Di sini ada tanaman tapak darah kecil, sudah berbunga satu. Nah, ini akan saya siramkan. Nah, saya menyiram cucian beras ini pada daun bawang ini kurang lebih 5 hari sampai 1 minggu sekali ya, agar subur. Nah, ini sudah banyak yang kering dan sudah banyak yang merebah. Ini sebenarnya tandanya sudah siap dipanen ya, kita akan memanennya. Nah, ini daun bawangnya sudah siap kita panen, kita akan memanennya ya. Kita potong saja ya. Ini tujuan dari pemangkasan, ini adalah panen yang pertama ya. Nah, jadi pemanenan ini atau pemangkasan ini yang pertama tujuannya adalah karena ini masih sudah cukup umur untuk dipanen agar tidak membadir dan akhirnya menguning dan layu, akhirnya memang harus dipanen. Yang kedua, agar tanaman daun bawang ini dengan cara kita sering memanennya ya seperti ini akan pertumbuhan berikutnya dia akan subur lagi, akan beranak lagi dan beranak lagi. Ya, agak rapi, jadi kita potong kurang lebih 5 cm ya, kita sisakan 5 cm dari pangkalnya. Kita bersihkan sisa-sisa daun yang mengering. Ini daun yang mengering seperti ini ya, ini bisa kita jadikan kompos. Nah, jadi teman-teman itu tadi ya acara panen hari ini dari panen daun bawang ya. Semoga sajian tadi bermanfaat. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar senantiasa kita mendapatkan petunjuk darinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.